بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب يسر ولا تعسر يا ميسر كل عسير رب تمم بالخير حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين شهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita bersua kembali dalam pengajian tafsir kita pada hari ini, tafsir surah Al-Fatihah. Apa khabar semua para jemaah, rakan-rakan FB dan juga para jemaah Masjid Al-Istighfar yang saya kasihi? Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan barakah ini, Alhamdulillah Allah ketemukan kita sekali lagi dalam meneruskan pengajian kita pada hari yang penuh dengan berkat ini. Baik, tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pada minggu yang lalu kita telah membincangkan tentang sifat Allah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi pendekatan tiga surah, yaitu dalam surah Al-Hasyr, surah Al-Baqarah dan juga dalam surah Al-Ikhlas. Pada hari ini kita nak mengalih penafsiran kita. Kita nak menyingkap rahsia nama Allah yang terdapat di dalam basmalah. Bila kita baca basmalah, kita kenal dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak huraikan sebenarnya makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setelah kita faham tentang makna Bismillah. Kalau kita lihat perkataan Ar-Rahman, Ar-Rahim ni, kita lihat bahawa dalam Quran, umpamanya dalam surah Al-Isra, dalam ayat yang ke-110, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyaman ma tad'u falahu al-asma'ul husna ayyaman tad'u falahu al-asma'ul husna, yang bermaksud serulah Allah dan serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asma'ul husna, iaitu nama-nama yang terbaik. Dalam ayat ini yang saya bacakan tadi, kalau kita lihat, Allah perintahkan kita supaya seru kita kepada Allah. Bila kita nakkan sesuatu, bila inginkan sesuatu, disuruh kita serulah dengan nama Allah. Tetapi bukan hanya dengan nama Allah yang merupakan ismul a'zam atau nama yang paling agung, tetapi Allah Ta'ala gunakan yang kedua, wadu'ur-rahman, atau serulah kamu kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
dalam ayat ini mengandungi perkataan Ar-Rahman. Dan Allah Ta'ala mengakui bahawa dia mempunyai nama-nama yang mulia. Nama-nama yang mulia yang terbaik tanpa sebarang sifat kekurangan. Kalau kita faham dengan nama-nama Allah yang baik, 99 nama Allah ni semua baik. Tak ada yang tercela. Ada di antara nama-nama dalam nama-nama Allah dan Asmaul Husna yang boleh kita sifatkan, yang boleh kita contohi dengan adanya sifat yang dimiliki oleh Allah, umpamanya sifat yang kita belajar hari ini, sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Itu sifat apa dia? Pengasih dan penyayang. Jadi sifat pengasih, penyayang, walaupun ini sifat dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita selaku manusia juga harus memiliki sifat tersebut, pengasih dan penyayang. Terhadap siapa? Terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain juga. Sebab itu kalau kita lihat dalam perkataan Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim di dalam Quran ini kira-kira ada berapa banyak? Ada ulama dia kaji, dia kata sifat Ar-Rahman saja mempunyai 57 kali disebut dalam Quran. Sedangkan sifat Ar-Rahim mempunyai 114 kali. Jadi nanti kita akan bezakan apa dia perbezaan antara sifat pengasih dengan sifat penyayang. Tetapi kalau dirangkumkan, ini secara individu tekan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi jika dirangkumkan perkataan yang ada kena-mengena dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim itu tadi, sebenarnya terdapat 2,698 kali. Subhanallah. Jadi Allah sebut namanya yang suci ini, dengan nama Allah, dengan nama sifat Rahman, Ar-Rahim ini, kalau dikira dalam Al-Quran sebanyak 30 juz, terdapat 2,698 kali. Dan malahan dalam sifat Ar-Rahman terdapat di dalam Al-Quran surah yang ke-55, surah Ar-Rahman. Nampak? Kita lihat kan? Ada sifat, ada nama surah Tuhan yang Maha Pengasih. Dan kalau kita lihat perkataan Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dalam setiap surah tersebut tertulis, tercatat, melainkan surah At-Taubah. Betul kan? Melainkan dalam surah At-Taubah tidak tercatat Bismillah, Basmalah. Tapi surah yang lain tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Malahan perkataan Basmalah ini jadi dalam surah Al-Fatihah menjadikan satu lafaz yang diwajibkan. Termasuk satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi sebenarnya apa ni makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Apa maksud dia kasi? Apa makna dia kasi? Kedua-dua kalimah ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini diambil daripada perkataan Rahima Yarhamu. Diambil perkataan, kata kerja Rahima Yarhamu. Iaitu maknanya apa? Yang mengasihi dan menyayangi. Mengasihi dan menyayangi. Jadi dimaksudkan dengan sifat kasih sayang ni Allah kepada makhluk-makhluk ni memang kalau kita lihat sangat terselah. Baik itu dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahawa perkataan Ar-Rahman ini memiliki makna khusus iaitu sifat kepengasihan Allah atau rasa kasih dan sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya pada hambanya semata, namun juga kepada makhluk Allah yang lain yang ada di dalam dunia ini, baik yang beriman maupun tidak, baik itu manusia maupun yang selain. Ini dikatakan sifat Ar-Rahman itu.
Jadi kalau kita nak katakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, walaupun diambil perkataan daripada asal makna sama, pengasih, penyayang, dua-dua sebenarnya lebih kurang makna sama aja. Tapi ada beza tentang maksud kasih, ada beza dengan maksud sayang. Jadi di sini, yang saya katakan tadi, yang kitab tafsir Ibn Kathir menjelaskan, pengarang-pengarang menjelaskan bahawa kalau kita cakap tentang pengasihnya Allah, pengasihnya Allah itu secara umum. Secara umum ni maksudnya apa? Allah tak kira siapa pun di kalangan makhluk yang Allah cipta, baik makhluk yang kecil maupun makhluk yang sebesar-besarnya, baik manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, apa juga jenis makhluk, asal namanya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan kita tahu bahawa selain daripada Allah, itu adalah makhluk. Tak kira apa pun. Juga mendapat merasakan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita cakap tentang kasihnya Allah ni, tuan-tuan, Allah mengasihi hambanya dengan Allah memberikan segala-galanya. Memberikan kemudahan, memberikan nikmat, memberikan kasih sayang. Kita lihat. Ya. Apa yang berlaku dalam dunia ni menunjukkan tanda rasa kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok manusia ni saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Dan Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi makhluk. Dengan cara apa? Allah memberikan rezeki. Kita lihat, kita dapat rezeki tak sebagai orang yang beriman pada Allah? Tentu saja kita dapat merasakan kasihnya Allah dengan rezeki yang kita miliki setiap hari. Anda tengok orang-orang yang tak beriman pula pada Allah, juga merasakan tak kasihnya Allah? Dia merasakan tetapi dia tak tahu pengasihan itu datangnya daripada mana, sebab mereka tak dapat hidayah. Tetapi bagi kita yang tahu hakikat Allah yang menjadikan makhluk, Allah yang menjadikan, Allah yang mendatangkan sifat pengasihannya dengan memberikan rezeki kepada semua. Jadi orang yang beriman dapat merasakan kasih Allah, orang yang kafir pun juga. Malah orang yang derhaka juga masih dapat merasakan sifat pengasihnya Allah, dan tak ada siapa pun tak merasakan sifat pengasihnya Allah. Jadi ini katakan nikmat pengasihan ini yang secara umum Allah berikan kepada manusia yang berakal. Allah bagikan makhluk yang tak berakal seperti haiwan. Haiwan tak berakal tapi dapat tak merasakan pengasihnya Allah? Dapat rezeki, dapat makan, dapat minum dengan apa cara yang tersendiri. Itu datangnya daripada sifat pengasihnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh makhluk, jangan kita katakan tidak ada dapat pengasihnya Allah, dapat rezeki, hidup, makan, minum, keselesaan, semua dapat. Tapi kadang-kadang kita tertanya, kenapa Allah berikan kepada orang yang kufur? Kenapa berikan orang yang derhaka? Kenapa berikan orang yang banyak dosa? Patutnya sifat pengasih ini kan bagus kalau Allah berikan kepada hanya yang beriman kepadanya. Jawapannya apa? Sebab Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih. Tetapi bagi kita yang beriman kepada Allah, bagi kita yang sentiasa bertasbih, berdiri, berukuk, i'tidal, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kita nikmat yang khusus. Itu datang sifat Ar-Rahim. Itu namanya sifat Ar-Rahim, penyayang. Allah boleh kasihkan pada sesiapa. Tapi adakah Allah penyayang kepada seseorang tu? Ya, sifat penyayang bagi siapa yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah akan bagi kesayangan bagi siapa yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu datang sifat penyayangnya Allah. Jadi macam gini, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Anda kalau ada anak, anak anda satu baik dengan anda, tapi satu derhaka dengan anda. Dua-dua tu, walau macam mana pun, buruk baik kan anak kita, betul tak? Anak anda, anak kita semua.
Ada anda kasih makan pada yang baik saja. Kalau anda bagi makan tetap yang derhaka, derhaka pada kita pun kita tak bagi makan tu anak kita. Ini sama, ini sifat pengasih. Memang Allah tanamkan dalam jiwa kita sifat pengasih ni. Tentang soal beri makan minum, itu tak ada beza. Anak yang derhaka, anak yang taat, tetap dapat. Ya tidak? Kalau yang namanya harta, kalau kita meninggal, ahli waris, anak yang datang kunjung, takkah tak datang kunjung ke? Kan? Anak yang taat, tak ingat, anak yang ingat pada kita ke tak ingat, kalau ada harta waris semua bahagian dapat tak masing-masing? Ini kita kata sifat pengasih. Tetapi tak sama kalau ada kasih dan sayang. Tapi kalau yang kita sayang, dia akan dapat lebih. Ha, semua dah dua-dua dapat. Tapi apa bezanya anak yang taat pada kita ni? Anak yang kasih kita senang. Yang memudahkan. Yang sentiasa memudahkan urusan kita. Jadi anak yang ambil berat. Tentu dia akan dapat lebih. Lebih semasa bilanya? Semasa hidup. Dapatlah dia. Kekayaan dia lebih sikit dia kasih dulu. Sebelum diberi secara faraid. Dia bagi dulu anak dia. Anak perempuan dapat emas. Masya Allah. Duit lain lagi. Dapat emas, dapat tu, dapat ni, macam-macam. Ini fitrah. Kalau kita sayang pada anak tu, kalau lebih kerana dia taat, kerana dia dah yang selama ni bawa kita pergi ke mana, sana kemari, pergi doktor dan sebagainya, kita akan hargai anak tersebut. Beza dengan anak yang kadang-kadang telefon pun tak ada. Jenguk pun tak ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala begitu, dia memang sentiasa kasih kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, tak kira apa pun dia akan tetap dapat nikmat. Tetapi bagi siapa hambanya yang beriman kepada Allah, yang ingin mendapat keselamatan daripada Allah, Allah berikan dia hidayah. Allah berikan dia nikmat iman. Allah berikan dia nikmat Islam. Allah berikan dia nikmat barakah dalam hidup. Itu yang tak ada pada orang kafir. Itu yang tak ada pada makhluk-makhluk yang lain, hanya dimiliki kepada hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat ar-Rahim. Jadi sifat ar-Rahman ar-Rahim tu kalau kita lihat mana lebih luas? Lebih luas sifat ar-Rahman. Sebab dia meliputi seluruh makhluk, tetapi ar-Rahim ini terbatas kepada di kalangan makhluk-makhluknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada setengah ulama membicarakan tentang perkara tersebut. Sebab itu kalau kita lihat tentang pengertian para alim ulama tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini, di sini ada saya nak memberikan penjelasan kepada anda tentang beberapa komen daripada para ulama tafsir, ya, di mana mereka telah memberikan penjelasan tentang dua perkataan tersebut, Ar-Rahman Ar-Rahim. Secara tersirat, Imam Ibn Jarir At-Tabari menyebutkan sepakatan para ulama dalam masalah ini. Umpamanya, perbezaan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim ini di kalangan para alim ulama seperti Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu an mengatakan kedua nama ini adalah nama yang menunjukkan kelembutan. Sifat Rahman Rahim ni kita nak tahu, Allah ni berlembut ni kepada hambanya dengan kita hayati nama Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Anda akan rasakan. Sebab itu kalau anda rasa kalau seorang ibu ni sayangkan anaknya, seorang ayah sayangkan kepada anaknya, ayah ibu ni biasa sayang anak, anda akan dapati seorang ayah ibu selalunya sayangkan anak. Kita tak mau cakap ayah ibu yang buang anak, itu lain cerita. Ini 1,000 dalam satu boleh kita jumpa. 100,000 dalam 10,000 mungkin kita boleh jumpa. Tapi yang saya nak cakap umum yang secara majoritinya, ibu bapa sayangkan, sayangkan anak. Dengan sayangkan anak dia, walaupun anak dia macam mana keadaan pun, dia tetap bagi makan, tetap dia bagi minum, tetap dia asuh, tetap dia berikan pendidikan, tetap dalam doanya. Betul atau tidak? Kita tak pernah putus sebagai ibu bapa mendoakan
anak kita baik yang baik, baik yang sebaliknya. Memang Allah dah sematkan sifat rasa kasih ni kepada orang tua ni, kepada anak ni. Kita lihat binatang pun sayangkan anak. Betul ke tidak? Binatang sayangkan anak. Walaupun ada setengah binatang makan anak. Makan anaknya sendiri. Tetapi kebanyakan binatang sayang dan kasihkan anaknya. Tetapi sifat pengasihan tu datangnya dari mana? Jadi kita kenangkan ibu ayah kita sayang kasih kepada kita. Jadi kita ingat sifat ini semua datangnya daripada Allah Subhanahu Wataala. Ini menunjukkan apa? Sifat kelembutannya Allah kepada makhluk-makhluk. Dia datangkan mak bapak yang sayang kita, jaga kita, makan kita, besarkan kita. Ya. Walaupun kita tak ada mak bapak yang kasih kita pun, Allah wakilkan pada seorang pun dengan sifat pengasih, jaga kita. Kita tengok anak yatim. Ada tak panti-panti asuhan yang jaga anak yatim? Bukan mereka terbiar macam tu, walaupun tak ada mak bapak kan. Mereka diasuh, diajar, dididik, diberi makan dan sebagainya. Itu sifat pengasih secara lumrah Allah datangkan dalam jiwa hati manusia. Jadi oleh kerana itu kita bersyukur kepada Allah kerana kita selaku manusia ada sifat kasih sayang. Jadi Ibn Abbas mengatakan begini, bahawa sifat Ar-Rahman ni dikatakan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ni adalah sifat kelembutan yang bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun salah satunya lebih lembut dari yang lainnya, lebih menunjukkan kasih sayang yang lebih besar. Itulah yang namanya sifat Ar-Rahim. Kan? Jadi Rahman kasih, Rahim Nisa sayang. Tapi kita manusia harus ada dua sifat ini. Tapi ada setengah ulama kata kalau sifat kasih hanya dimiliki oleh Allah sahaja. Tapi sifat Rahim ni boleh dimiliki oleh manusia. Sifat yang menyayangi. Tapi sifat kasih secara menyeluruh, bukan semua manusia ada di sini. Ada orang manusia sayang anak tapi tak sayang anak orang lain. Ada manusia sayang manusia tapi binatang dibunuhnya, disiksanya. Jadi kita nak kata apa? Sifat pengasih macam mana? Hanya dimiliki oleh Allah saja. Allah boleh kasih sayang kepada semua makhluk. Sampai ikan di lautan, serangga, binatang yang berbisa, binatang yang biasa, semuanya dapat nikmat daripada Allah SWT. Jin pun dapat nikmat. Kita manusia dapat nikmat, malaikat pun dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat pengasihnya Allah, tak ada taranya. Tak ada siapa yang boleh mengatasinya, tak ada siapa yang boleh memiliki dengan mudah. Tapi sifat kasih sayang, sayang tu mungkin adalah dalam diri manusia, yang buktinya kita ada sayangkan anak. Kita sayangkan mak bapak kita, kita sayangkan adik beradik kita, kita sayang saudara-saudara kita. Itu sifat penyayang. Memang Allah Ta'ala sematkan dalam jiwa manusia. Yang kedua, Abu Ali Al-Farisi mengatakan, Ar-Rahman adalah nama yang mencakup segala bentuk rahmat yang hanya khusus dimiliki oleh Allah Ta'ala, sedang Ar-Rahim adalah untuk menunjukkan rahmat dari sisi kaum mukminin. Yang saya katakan tadi, dikuatkan tadi. Sifat Rahman dapat dirasakan oleh semua pihak. Tetapi sifat Rahim dapat dirasakan oleh kita orang Islam yang beriman. Tak tuntung kalau kita jadi orang beriman kepada Allah Ta'ala ni, kita akan dapat rahmat ekstra daripada apa yang diperoleh oleh orang-orang lain. Lalu kita kalau cakap tentang apa nikmat yang terbesar Allah Ta'ala berikan pada kita yang tak ada pada orang lain, tidak lain tidak bukan itulah yang namakan nikmat iman. Itu namakan nikmat Islam, di mana dengan adanya iman Islam, awak boleh beramal, awak boleh selamat dunia akhirat. Kalau betul-betul beramal, selamat dunia dan akhirat. Dan bukan saja nikmat di dalam bumi saja kita peroleh, insya-Allah kalau ini dikekalkan sampai anda kembali kepada Allah, matinya kita dalam keadaan mukmin, mukminah, muslim, muslimah, mudah-mudahan insya-Allah rasa kasih sayang tu dapat kita rasai lepas kita mati, walaupun di alam kubur, walaupun satu hari nanti di alam mahsyar.
Jadi kasih sayang Allah bukan kat dalam dunia saja kan, tetapi di hari akhirat. Ada ulama kata sampai dia katakan nikmat Ar-Rahman dunia, nikmat Ar-Rahim akhirat. Ada sampai kata yang macam tu. Maknanya apa saja yang awak rasa senang, awak rasa gembira, rasa suka, rasa perlu dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kerana barakah daripada sifat rahmannya Allah. Sedangkan siapa nanti dia dapat nikmat setelah dia kembali kepada Allah dalam kubur, diluaskan kuburnya, diterangkan, diluaskan mata, jauh mata memandang. Di mahsyar, orang lain rasa panas, dia tak terasa panas. Orang lain rasa berkecamuk, dia rasa tenang. Dia dapat perlindungan Allah di dalam naungan, salah satu dari naungan Allah Ta'ala. Dia nanti di yaumil mahsyar, dia dipermudahkan hisab, dipermudahkan timbangan, dipermudahkan, diberikan kitab dengan tangan kanannya. Menyeberangi titian sirat dengan begitu mudah, sekelip mata. Dimasukkan syurga. Itu merupakan juga rahmat, apa, kasih sayangnya Allah Ta'ala yang bersifat rahim juga. Apalagi dapat masuk dalam syurga, itu yang paling tinggi sekali lah. Ha, jadi itu sebab nikmat Allah yang namanya Rahman Ar-Rahim ni harus kita, sebab itu kita kena senantiasa bersangka baik dengan Allah dalam apa jua perkara. Ya. Imam Ibnul Jarir At-Tabari juga mengatakan, yang menyatakan Ar-Rahman ini adalah menunjukkan kasih ditujukan kepada semua makhluk, sedang Ar-Rahim adalah khusus untuk orang yang beriman. Jadi kesimpulannya semua sama. Jadi kalau kita boleh katakan, kita sebagai orang yang beriman Islam ni, kita dapat merasakan dua-dua. Kita dapat merasakan nikmat rahmannya Allah, pengasihnya Allah, dan kita juga dapat merasakan rahimnya Allah. Yang lain semua makhluk, yang lain yang tak beriman, yang kufur, yang munafik, yang syirik, yang derhaka, mereka masih dapat merasakan sifat rahmannya Allah, tapi belum dapat sifat rahimnya Allah. Jadi kita dapat dua-dua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kalau cakap tentang sifat rahmannya Allah yang dirasa oleh semua makhluk, macam-macam yang kita boleh sifatkan. Macam kita kata menyedut oksigen. Ya, bila kita menghembuskan nafas, tarik nafas, helaan nafas dan sebagainya, itu satu nikmat yang besar. Dan semua makhluk dapat apa? Apa orang beriman saja dapat bernafas, orang kafir tidak, semua dapat. Padahal nikmat nafas tu kalau kita lihat dia sebenarnya sungguh berharga. Tengok bagi orang sakit jantung, nafas tak cukup. Dia nak sedut oksigen pergi hospital ni bayar ke tidak? Mahal ke murah? Mahal. Ya. Nak beli alat dia pun mahal, walaupun oksigen keluar ni bebas. Dibuat khusus untuk orang yang penyakit yang sukar untuk bernafas dengan harga yang mahal, tapi Allah berikan kita bebas bernafas pagi, petang, siang, malam, tiap-tiap hari. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar sekali. Sebab kalau kita ada sakit semput, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, semput ni orang yang sesak nafas, orang yang sukar dalam pernafasan. Jadi bagaimana dia nak apa? Dia nak hadapi kehidupan yang sesak nafas. Dia tak selesa, tidur tak selesa, duduk tak selesa, berdiri tak selesa, semua tak selesa. Kerana apa? Dengan sifat yang dirasa kekurangan pernafasan. Tapi Allah bagi pernafasan kepada semua pihak dengan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya rasa sekarang ini untuk kita bincangkan yang masih mukadimah berkenaan dengan sifat rahman, pengasih dan penyayangnya Allah. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan lagi di lain kesempatan, membicarakan dan menghayati, membongkar rahsia sifat Rahman, Rahim, pengasih, penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa sampai sini pembicaraan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bahaskan lagi di masa akan datang, jika panjang umur. Mudah-mudahan dapatlah kita hayati, dapatlah kita renungi, dapatlah kita muhasabah, sentiasa kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan dapatnya kita merasai dan menjiwai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari itu, kita tutup majlis kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.